Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa melaksanakan ibadah bersama dan mengaji bersama. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kita. Kajian kita sebuah kitab Sifatullah fi Bayanil Adhkar al-Yawmiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa yang dibaca ketika mendengarkan bunyi ayam atau pokok ayam dan juga ketika mendengar bunyi himar. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza sami'a siyah adh-dhiqi wa nahiqa al-himar. Babu ma'ai hadza babu ma adalah bab sesuatu. Yaqulu yang membaca seorang idza sami apabila mendengar seorang syiah ad-dhiqi pada pokok ayam wa nahiqal himari dan bunyi himar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا سمعتم نهاق الحمير خط حمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا وإذا سمعتم صياح الضيقة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda idza sami'tum apabila mendengar kalian semua nahaqal hamiri pada bunyi himar fata'awwadu maka hendaknya mohon perlindungan kalian semua billahi pada Allah minasyaitani dari syaitan. Fa innaha maka sungguhnya himar keledai roat melihat ke dalam syaitan dan kepada syaitan. Wa idza sami'tum apabila mendengar kalian semua syahati kati pada koko ayam fas'alu maka hendak mintakan Allah kepada Allah min fadlihi dari karunia Allah fa innaha maka sungguhnya ayam melihat ayam melakukan pada malaikat. Rawah meriwayatkan pada hadis Al Bukhari sampai Imam Al Bukhari, dua Muslim dan Imam Muslim. Bab ma yaqulu idza sami'a siyah ad-dhiqi wa nahiqal himari. Bab ini menerangkan doa yang dibaca ketika mendengar pokok ayam. Apa bunyinya ayam berpokok? Apa? Coba siapa yang bisa? Didin. Apa bunyinya? Kalau teke. Jadi kalau ada ayam berbunyi, apa yang harus dibaca? Kalau mendengarkan keledai, di sini nggak ada keledai. Himar itu namanya himar. Itu sudah lebih besar daripada kambing, lebih kecil daripada sapi atau daripada kuda. Itu biasanya itu dipakai untuk membawa barang-barang gitu. Ya, hidupnya di timur tengah, di daerah-daerah panas. Saya ngelihat kedai itu ketika saya pergi ke Mesir. Ke Arab Saudi nggak lihat kedai, pergi ke Dubai nggak lihat kedai, tapi ketemunya di Mesir ketika pergi ke pedesaan pada daerah Luxor baru ketemu dengan kedai.
sedang dia bawa atau nyeret bawaan itu kayak dokar itu dari sawah bawa sayur-sayuran. Jadi kayak gerobak, kemudian gerobak itu diseret pakai kalau sini kayak apa ya, kayak dokar itu ya, kayak dokar. Tapi yang seret itu kalau di sini apa? Kuda. Kalau itu pakai kuda. Nah, kita melihat kalau kedai berbunyi apa yang harus kita baca. Nah, kita lihat. An Abi Hurairah anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum nuhaqal hamiri wa ta'awadu billahi minasy syaithani fa innaha ra'at syaitanan. Hadis datangnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata dia mendengarkan Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Apabila kalian mendengar bunyi keledai, maka hendaknya kalian minta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Karena pada waktu itu Himar sedang melihat setan. Nah, di sini ada Himar sudah tahu saya mikir-mikir sampai ini. Kalau orang yang ada di Timur Tengah sedang mendengar kedai, sebelum mendengar kedai berbunyi, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama dengan ketika melihat anjing berbunyi, huk, huk, huk. Maka kita harus baca, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena pada anjing melihat setan. Supaya apa? Supaya kita selamat dari godaan setan. Godaan apa? Godaan berbuat maksiat. Godaan pacaran. Ya, yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bisikan pada hatinya untuk bermaksiat yang memberikan bisikan siapa? Setan dari apa? Dari jin. Ya, oh, ini ada setan. Kenapa ternyata ada jin berbunyi? Apa makanya itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Supaya apa? Terlindung dari godaan setan. Nah, pada waktu itu kalau ada jin berbunyi, ada jin berbunyi, minta perlindungan kepada Allah. Khawatir apa? Tergoda nanti subuhnya enggak bangun sehingga enggak berjemaah. Ada waktu ada setan. Ya, macam ketika bunyi, juga kita perlindungan kepada Allah. Semoga apa? Semoga dirinya itu diselamatkan dari segala perbuatan maksiat akibat godaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi apa? Wa idza sami'tum siyahat dikati rasulullah min badlihi fa innaha ra'at malakan. Tapi kalau ternyata mendengarkan koko ayam, maka sudah berdoa minta kepada Allah dari karunia Allah, minta kepada Allah apa-apa yang di karena pada waktu itu ayam melihat malaikat. Itu ternyata ada lewat ayam. Kukruyu. Langsung. Ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik. Ya Allah. Itu doanya Pak Allah. Ya. Doanya tak ada yang pertama pada waktu Allah. Berikan istri yang cantik. Yang solehah. Kaya. Setia. Orangnya kaya. Nah, istrinya kaya. Pinter. Nah, ketika melihat ayam sedang berkokok. Begitu ayam berbunyi, kukruyu. Katanya dulu, ya Allah, semoga saya segera hafal, ya Allah. Supaya segera selaku kawin, ya Allah. Sebenarnya aku gitu. Jadi, ya. Ya. Jadi, sampai ngintip ayam, kok ayam berbunyi. Ada ayam lewat di sini, ya? Ada. Udah ayamnya dijual, ya. Sudah enggak berbunyi lagi. Sampai menelan korban karena ayam dijual, orang yang ikut pulang. Dengan korbanan yang hidup. Nah, hidup.
luas, iman yang mantap, istri yang cantik. Orang kalau istrinya jelek, itu gampang tergoda dengan perempuan lain. Karena istrinya jelek, kalau istrinya cantik, tenang-tenang aja, boleh bisa dengan istri saya. Ya. Nah, Didit, Adit, kalau tahu cari cewek yang cantik. Kalau ceweknya jelek, tergoda dengan wanita lain. Ya, alam. Kalau cari istri-istri yang cantik, barangkali laku. Ya, siapa tahu ya, alam ya. Tarsan aja istrinya cantik, mau soalan pada dengan Tarsan. Ya. Berdoa. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya begini. Bab ini menerangkan ketika kita itu mendengarkan khimar itu sedang berbunyi dan anjing bergonggong, maka segera berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari Allah, kami minta perlindungan kepada Allah dari godaan. Kenapa? Karena pada waktu itu khimar dan anjing itu sedang melihat setan. Berarti setan dekat dari sampingnya. Maka karena itu perlu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan dengan baca apa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Akan tetapi apabila melihat itu kokok ayam atau ayam berkokok dan memutul aja makrono, maka segera minta kepada Allah, minta karunia Allah, minta kepada Allah apa-apa yang menjadi keinginan, minta kepada Allah apa yang menjadi hajat. Kenapa? Karena pada waktu itu ayam sedang melihat malaikat. Berarti doanya mustajab. Tapi jangan pergi ngintip ayam terus, saya mau doa. Nanti waktu doa disini keluar, ada ayam belum? Enggak bisa. Ya doanya doa di masjid, terutama antara azan dan iqamah. Itu doa mustajab. Antara azan dan iqamah kamu jangan pergi, tapi berdoa. Karena pada waktu waktunya istijab. Dan juga antara khutbah dua ketika imam duduk, maka jawabnya berdoa karena pada waktu istijab. Begitupun tengah malam antara jam 2 sampai subuh itu waktu istijab, maka bangun tahajud dan minta apa yang diinginkan. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kita bermanfaat apa yang kita pelajari dari kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.